dan mereka mau kabur. Kita cek ke dalam. Jangan-jangan mereka merencanakan sesuatu. Kecil aja, sok nyeramain orang tua. Jadi kalian-kalian tadi mau kabur ya? Enggak, Om. Kalah ngebohong lagi. Itu buktinya. Ada botol yang pecah. Ngaku, ayo. Ayo ngaku. Ada tikus, Om. Tadi lewat. Tiba-tiba pecah deh. Prak. Lihat dong. Alah. Kecil-kecil pada pinter ngeles kalian. Awas ya. Dengerin. Kalian gak boleh kemana-mana. Tetap di sini, awas. Kalau coba kabur, Om panggilin. Om, mau dimakan. Bantu gua. Makasih ya Allah, mereka nggak curiga. Terus kita nggak berlewat mana? Kalau nggak ada jendela. Tadi fotonya jatuh di mana? Kita ambil pecahan belinya yuk. Pecahan belinya kan tajam. Bisa buat motong tali ini. Udah bagus aja yang ambil ya kak. Aku aja deh kak. Jangan-jangan kakak aja. Tangan kakak kan lebih panjang daripada tangan kalian. Kakak kenapa luka? Lupa kok, tadi kakak cuma kaget aja. Makanya hati-hati kak, udah kak biar gue aja ngambil. Gemora
Gila ya kak, kita masih bisa di jalannya ibadah puasa. Iya, makanya kita harus banyak bersyukur. Ya Allah, lindungin Kak Sayi sama Bagus ya Allah, biar kami bisa pulang ke rumah dan bebas dari penjahat. Amin. Mama kau. Yaudah yuk kak, kita kabur. Sama-sama. Iya kak, kakak kan mengerti ibu. Jadi kita harus selalu sama-sama. Kita bantuin.